sniper TNI buktikan kehebatannya. Hanya dengan satu pucuk senjata, niat jahat KKB kandas di tangan sniper TNI. KKB Papua dilaporkan terus melakukan pergerakan berbahaya. Selain menebar teror di warga sekitar, KKB Papua juga dilaporkan berusaha mencari dukungan internasional. Dikutip gridhot.id dari Pos Kupang, pemimpin KKB Papua, Benny Wenda, bahkan mengaku sudah mendapatkan dukungan dari 140 organisasi dunia. Dirinya menegaskan akan terus mencari dukungan untuk memerdekakan Papua dari Indonesia. Di tengah aksi Benny Wenda di luar negeri, anggota KKB Papua di tanah air justru sibuk menebar teror hingga menyerang aparat. Dikutip gridhot dari Tribun Pekanbaru, kelompok kriminal bersenjata di Papua atau KKB Papua mengintai helikopter Satgas Damai Karten. Sniper bertindak, darah berjejeran. KKB Papua yang mencoba menyerang helikopter Satgas Damai Karten itu adalah KKB Papua pimpinan Matius Gobay. Dan pada saat yang sama, pentolan KKB Papua, Benny Wenda, bahas soal HAM. Ini untuk kesekian kalinya KKB Papua melakukan aksi mereka, dan mereka terus melancarkan aksi bersenjata ke polisi Indonesia dan anggota Satgas Damai Karten. Selain beraksi menyerang dan mengintai, para anggota KKB Papua ini juga terus saja bergerak dari satu tempat ke tempat lainnya. Baru-baru ini pergerakan kelompok KKB Papua tersebut berhasil dipantau oleh prajurit TNI Polri. Kelompok dari KKB Papua itu tertangkap drone yang diterbangkan di sekitar bandara. Dari tangkapan kamera drone, ada tiga oknum pria mengendap-endap mendekati helikopter yang hendak diterbangkan ke Kiwirok. Menyadari ada musuh yang bergerak mendekat, anggota Satgas Damai Karten pun bersiap-siap untuk mengambil tindakan tegas terukur. Peristiwa tersebut dibenarkan oleh Kapolres Pegunungan Bintang, AKBP Cahyo Sukarnito, ketika dikonfirmasi wartawan di Jayapura. Menurut AKBP Cahyo Sukarnito, insiden itu terjadi pada Jumat sekitar pukul 06.48 WIT. Saat itu sniper Satgas Preventif Pos Kiwirok melihat tiga oknum anggota KKB Papua dengan membawa senjata api bergerak menuju ujung landasan bandara. Melihat fakta tersebut, anggota Brimob pun mengambil tindakan tegas. Aparat penegak hukum itu langsung menembak satu di antaranya dan yang bersangkutan jatuh. Kuat dugaan pria pembawa senjata api itu meninggal dunia karena kehabisan darah. Darahnya tercecer di hutan hingga tempat jenazah dibakar oleh teman-temannya. Gegara insiden tersebut, ungkap AKBP Cahyo Sukarnito, rencana penarikan personel TNI di Kiwirok batal. Helikopter yang sudah siap diterbangkan pun tidak diizinkan untuk beroperasi pada hari tersebut. Sesungguhnya larangan penerbangan itu bukan semata karena tindakan oknum anggota KKB Papua yang berniat menyerang helikopter tersebut. Dibatalkannya rencana penerbangan ke Kiwirok itu disebabkan juga oleh cuaca yang tidak bersahabat pada hari itu. Faktor cuaca juga menyebabkan helikopter batal ke Kiwirok, kata AKBP Cahyo Sukarnito. Dilansir gridhot.id, polisi dilaporkan menembak seorang yang diduga anggota KKB Papua di kawasan Bandara Kiwirok, Distrik Kiwirok, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua. Untuk diketahui, dalam laporan kejadian disebutkan bahwa ketika personel Satgas hendak melakukan pengamanan bandara, tiba-tiba mereka melihat keberadaan tiga orang yang mencurigakan. Dari tiga orang tersebut, satu di antaranya menenteng senjata api, sedangkan dua oknum lainnya hanya membawa benda tajam berupa parang. Tiga oknum itu diduga berniat mengganggu aktivitas personel Polri yang hendak mengirim logistik melalui penerbangan heli, ujarnya saat dihubungi melalui sambungan telepon. Atas fakta tersebut, lanjut dia, anggotanya tak mau mengambil risiko. Saat itu juga Brimob tersebut menembaki pria yang membawa senjata api. Satu orang dari tiga anggota KKB Papua itu jatuh tertembak. Lalu dua orang temannya kabur dengan membawa senjata api. Mereka juga membopong korban walau dalam kondisi terkena tembakan, tutur Cahyo. Sedangkan anggota Satgas OPS Damai Karten itu tidak mengejar dua anggota KKB Papua tersebut karena jaraknya yang jauh dan dapat membahayakan keselamatan. Walau berhasil memukul mundur KKB Papua, helikopter Polri yang direncanakan masuk ke Kiwirok terpaksa dibatalkan demi keselamatan penerbangan. Lokasi KKB Egyanus Kogoya terkepung, TNI tidak tinggal diam lakukan langkah ini. Pilot Susi Air
Kapten Philip Martin. Disandra oleh KKB Papua pimpinan Egyanus Kogoya. Personel gabungan pun terus melakukan pencarian terhadap pilot Susi Air itu. Melansir Antara News, kabar terbaru menyebutkan bahwa pilot Susi Air tersebut sudah tak berada di Kabupaten Nduga. Yang pasti baik Sandra maupun KKB pimpinan Egyanus Kogoya sudah tidak berada di Kabupaten Nduga, kata Kapolda Papua, Irjen Matius De Fakiri. Irjen Matius De Fakiri juga menegaskan upaya pembebasan pilot Susi Air berkebangsaan Selandia Baru dari tangan KKB Papua terus berlanjut. Ia menjelaskan lebih rinci bahwa pihaknya akan terus berusaha dan tidak menimbulkan korban jiwa, baik itu warga sipil maupun sandera. Oleh karena itulah, berbagai pendekatan terus dilakukan, terutama melalui para tokoh agar tidak menimbulkan jatuh korban, katanya. Mudah-mudahan pembebasan dapat segera dilakukan tanpa ada korban jiwa, harapnya. Melansir Kompas.com, Kapolda Papua Irjen Matius De Fakiri menyebut KKB kerap membaur dengan masyarakat tanpa membawa senjata api. Hal itu menyebabkan personel gabungan tak bisa sembarangan bergerak meski telah mengetahui posisi KKB Egyanus Kogoya. Kelompok ini suka bergerilya dan menjadikan masyarakat sebagai sandaran, sehingga kita harus sangat berhati-hati, kata Fakiri. Oleh sebab itu, ia meminta pada semua pihak untuk bersabar, karena TNI Polri tidak diam menghadapi penyanderaan warga negara Selandia Baru itu. Dalam kesempatan itu, Fakiri juga menjelaskan bahwa personel TNI Polri berusaha menyelamatkan Kapten Philip dengan risiko paling kecil. Selain faktor geografis dan minimnya infrastruktur telekomunikasi, personel gabungan tidak ingin operasi penyelamatan pilot asal Selandia Baru itu menimbulkan korban dari masyarakat sipil. Kami bersama-sama TNI sedang berupaya maksimal untuk melakukan negosiasi dan penegakan hukum secara teliti, ujarnya. Fakiri juga menilai bahwa Egyanus Kogoya adalah sosok militan dan sangat menguasai wilayah Nduga, sehingga personel gabungan kesulitan menentukan lokasi persembunyiannya. Proses pencarian Kapten Philip, kata dia, dilakukan menggunakan transportasi udara. Memang membutuhkan waktu, saya berharap kita semua harus bersabar, kata Fakiri. Sebagai informasi, Kapten Philip menjadi sandera KKB pada 7 Februari 2023 saat warga negara Selandia Baru itu membawa pesawat Susi Air dengan nomor registrasi PKBVY mendarat di lapangan terbang Distrik Paru, Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan. Kala itu Egyanus Kogoya dan kelompoknya menyandera Kapten Philip saat ia mendarat dan membakar pesawatnya. Penyanderaan tersebut juga mengakibatkan sejumlah warga di Distrik Paru mengungsi ke Distrik Kenyam, sehingga wilayah tersebut menjadi kosong. Pada 18-19 Februari 2022, tim gabungan Operasi Damai Karten melakukan operasi penegakan hukum di 3 lokasi berbeda. Hasilnya puluhan barang bukti berhasil diamankan, mulai dari senjata api hingga kamera video profesional serta alat komunikasi. Sekian dan terima kasih. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.